Mengapa Michelle Raheja butuh 4 tahun untuk kembali jalani syuting? Michelle Raheja, yang memerankan Data Bau Dalam, Lagi Tuj Selagan, keluar dari pertunjukan saat karakter tersebut berada di puncak popularitasnya. 4 tahun kemudian, dia akan terlihat dalam avatar baru di acara TV, Ishq Ka Rangsev. Bukan kelangkaan peran yang membuatnya menjauh dari akting, dia menegaskan, tetapi fakta bahwa tidak ada yang cukup membuatnya tertarik untuk mengambilnya. Dia berkata, "Saya menghindari peran penuh karena saya sedang menunggu sesuatu yang lebih substansial, sesuatu yang membuat saya bersemangat untuk melapor ke syuting setiap hari. Selain itu, saya sedang menyiapkan bisnis saya, jadi, saya hanya membuat beberapa akting cemerlang. Bagaimana dengan laporan amukan dan amukan yang terjadi ketika dia keluar dari lagi? Seandainya saya seperti bayi yang mengerikan, saluran itu tidak akan mengulangi saya," katanya. Berbeda dengan karakter pemuda pemarah yang ia perankan sebelumnya, Michelle akan terlihat sebagai mahasiswa hukum muda yang nakal, yang jatuh cinta pada seorang janda. Namun, satu hal yang umum dalam acaranya adalah fakta bahwa dia selalu menjalin hubungan dengan pahlawan wanita yang tidak biasa di layar, misalnya, Nakusa berkulit gelap di Lagi, dan sekarang, seorang janda di acara barunya. Apakah dia keberatan berada dalam situasi yang sama dalam kehidupan nyata juga? Mengapa tidak? Cinta tidak ada hubungannya dengan penampilan, tetapi dengan keinginan. Yang penting ada kecocokan dan pengertian, tutupnya. Set alert untuk acara favorit Anda di sini di channel kami tentunya. Michelle Raheja akan melakukan sinetron harian jika berorientasi pada kinerja.